hadapi harimau-harimau ini. Kita habisi mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan kamu, Arga. Apa yang dibilang Kisah Terbang benar? Gue gak bisa kendalikan diri gue. Kekuatan yang bersumber dari dalam hati dan pikiran yang jernih. Bukan dari amarah. Kita langsung ringkus saja mereka, Bar. Iya, Bar. Tangan gue juga gatal banget, Bar. Jangan sekarang. Ini belum waktunya. Kamu gak apa-apa kan, gak? Aku khawatir banget sama kamu. Cit. Sore nih. Citra. Saya mau bicara dengan Pak Dono. Apa sih? Ngomongnya so serius gitu? Iya dong. Saya kalau serius kegantengannya timbul 10 kali lipat. Pak Dono, saya menantang Pak Dono. Kita lomba panjat pohon. Siapa yang lebih dulu? Ayo. Jangan suka aneh-aneh. Gimana sih? Shh. Gimana Pak Dono? Berani gak? Saya rasa gak perlu. Bilang aja Pak Dono takut berhadapan dengan sudung-sudung manjat pohon. Takut kalah. Pak Dono masa takut ditantangin kayak begitu? Kalau seandainya Atut, nyanyi aja. Atutnya tuh di sini, di dalam. Dik. Kalau saya nih, langsung aja. Langsung nih. Yang lain, ketinggalan. Gimana? Sok lah. Ini untuk menentukan siapa yang menang, dia yang berhak mendampingi Susan. Takut, Dik? Aduh, udah mau nangis. Takut. Nih, saya buktiin. Dino, lihat nih. Dudung akan naik. Pak Durno! Bu Susan! Apa sih? Semangatin Dudung dong, masa Durno terus? Ngapain juga semangatin? Pak Durno! Dudung mah, aduh ampun. Ih, dibedakin dulu, baru dipacarin. Pohon dipacarin. Nanti kalau Halim gimana sih ya? Didik! Ini ide kamu kan? Saya udah bilang pasti Gatot. Gagal total, sini kamu! Kenapa? Kamu marah? Mau berantem sama saya?
Oh, nantangin. Kamu pikir saya takut? Eh, berani kamu ya? Berani. Sekarang begini aja, tapi jangan di sini. Malu ada kesusahan. Di mana? Di sana lebih luas lapangnya. Jadi, ayo, ayo. Ayo, kamu duluan. Ya, kamu duluan itu. Kamu duluan. Kamu duluan deh. Tepatnya kan kamu yang tahu. Kamu aja. Kamu. Kamu. Sweet. Saya menang. Kamu sekarang. Kamu duluan. Kamu. Pas. So, tungguin di sana. Saya sini. Halo Citra. Mera. Maaf. Sorry Cit. Kali ini lo yang harus ikutin gua. Ren bom, bawa dia. Santapan gue nih. Kayaknya nggak ada di sini deh, Gak. Kita cari tempat lain. Diam. Lepasin! Rena, Bambang! Gue bilang lepasin gue! Lepasin gue bilang! Risek! Lo mendingan ikutin kemauan kita. Daripada lo nyesel. Bawa dia. Lepasin gue! Lepasin gue bilang! Memaafkan kami, Ki Adiwangsa. Kerja kalian benar-benar gak becus. Sekarang, cepat carikan ayah dan nolnya. Jangan sampai gagal. Baik, Kei. Jadi dia. Dia. Kamu harus istirahat. Luka kamu harus segera diobat. Citra. Citra. Buat apa mesti semua namanya Citra? Citra yang mau ngobatin luka kamu. Citra. Kemana Citra? Citra belum sampai juga ke sini. Gua harus menyusul Citra ke kampung lembah dalam. Jangan dong. Mungkin aja Citra lagi nyusulin Arga. Yang lagi latihan sama Kisapta. Waktu itu biar aku yang nyusul Citra. Jangan, Jen. Tapi saya gak mau om Citra berdua sama Arga. Kamu masih terluka. Resikonya besar. Ayo kita masuk. Hai, Cik. Jian masih terluka kayak gitu aja. Dia masih mikirin Arga. Kita udah cari kemana-mana tapi gak ketemu juga. Citra! Jangan-jangan Citra yang lain. Gak, tungguin gak! Akhirnya rencanaku untuk mengusir si Durnok berhasil. Kesempatan. Kesempatan, Bu! Bu! Pak Durno! Pak Durno! Harinya cepet banget sih. Mana lagi? Cepet Busan, banget sih harinya. Gak usah dipikirin. Biarin aja Pak Durno. Yang lalu biarlah berlalu. Kan ada dudung sududung yang selalu setia mendampingi. Bu Susan. Bu, berbalik, Bu. Bu, berbalik cepat, Bu. Ada apaan sih? Oh, berbalik aja, ini emergency. Aduh. Ada apa?
Ternyata benar. Benar. Saya melihat dengan mata batin saya. Ada sepasang sayap di punggung ibu. Ibu memang bidadari. Kirain apa, Pak Diding bisa aja. Enggit. Saya ngomong sembarangan. Orang bener-bener ini pususan. Ngapain bilang bidadari? Segala macam. Hah? Emang bidadari? Mana pususan? Hah? Gak ada urusan. Mana pususan apaan? Oh, ayo kurang. Hah? Akhirnya kita nyampe di perkampungan Lembah Putih. Datuk, apa kita harus menyerang mereka semua? Kita di sini bukan untuk mencari musuh. Kita cuma mau menangkap Arga dan pengkhianat-pengkhianat itu. Gawat. Datuk bakal ngabisin Bara nih. Gua harus kasih tahu Bara, biar dia waspada. Aduh, kenapa gak ada sinyal sih? Ya ampun. Sudah ngapa kamu? Saya cuma mau foto aja, tapi nggak tahunya handphone saya mati. Jangan bohong. Datu, apa-apaan sih? Saya nggak mungkin bohong. Kalau Datu nggak percaya, silahkan lihat sendiri. Handphone saya mati. Jadi, saya nggak mungkin bohong sama Datu. Ini semua gara-gara Datu Mas Sakti. Dia yang bikin gue jauh sama Bara. Ganggu aja. Gue tahu banget tuh, si Nomi pasti lagi nyariin Bara. Dia gak sadar juga kalau dia cuma dimanfaatin sama Bar. Bar, lepasin gue, Bar! Lepasin kita! Bara, sampai kapan lo bakal nyanda gue sama Citra? Lepasin! Hei, dengerin. Percuma lo berdua teriak. Mau teriak sampai habis napas, gak akan gue lepas. Kecuali gue yang lepasin mereka berdua. Ben, bom. Dengan senang hati. Thank you.
nggak terjadi apa-apa sama Kidawangsa. Kuat. Dia sudah berhasil menguasai ilmu Toya. Ternyata Kisapta sudah mencampuri urusan pribadiku. Bagaimana kalau kita bakar kampung Madalang? Arga gak akan bisa lagi bersembunyi di situ. Tidak semudah itu membakar kampung Madalang. Kalau itu, aku mohon Ki, turunkan ilmu pamungkas kepadaku. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ilmu pamungkasku hanya bisa diturunkan untuk warga Lembah Putih, bukan orang luar sepertimu. Orang luar sepertimu sangat dilarang keras untuk mempelajari ilmuku. Lalu, Ki Idyawangsa akan turunkan ilmu itu kepada siapa? Yang jelas Kanai tidak mau menjadi penerusnya Ki. Ilmunya Ki akan sia-sia. Aku tahu. Tapi aku tetap tidak bisa menurunkan ilmuku padamu. Diam gak sih lo? Badan gede juga bau lagi lo. Diam atau gue habisin nanti. Kenapa gak terjadi apa-apa sama Kidawangsa? Berusaha untuk membunuh Ki Idyawangsa dengan pisau itu. Kamu benar-benar sudah menodai kepercayaanku. Bara! Ki Idyawangsa! Kami mohon, ampuni Bara. Iya Ki, apa yang dibilang Bara benar. Bara cuma mau ngetes kekuatan Aki aja kok, enggak yang lain, beneran. Iya Ki, mana mungkin kita kianatin Ki Idyawangsa. Bohong Ki! Itu alasan mereka saja Ki. Lebih baik, Ki Idyawangsa segera membunuh mereka. Ki, ini semua cuma salah paham. Saya nggak akan mungkin membunuh guru saya sendiri. Saya benar-benar cuma pengen lihat kesaktian Ki Idyawangsa. Saya minta maaf, Ki. Saya sangat menyesal. Ki Idyawangsa, Bara adalah anak buah Ki Idyawangsa yang paling kuat. Apakah Ki Idyawangsa rela untuk menghabisi Bara? Iya, Ki. Jadi saya mohon, Ki. Ampuni Bara, Ki. Ampun. Baik. Kali ini aku maafkan. Kali kamu coba-coba, aku benar-benar akan
untung Rena sama Bobo datang. Jadi gue bisa selamat dari Ki. Nah, kita permisi dulu, Ki. Lu serius udah nikam Ki Adiwangsa? Kok dia gak mati ya? Ya, ternyata badannya kebal sama senjata. Hah? Widi, sakti bener ya berarti ya? Terus, gimana cara ngalahin dia? Sedangkan kekuatan lu masih kalah sama dia. Ya, gua sejujurnya gak tahu juga. Tapi yang jelas kali ini kita harus pakai otak untuk membunuh dia. Caranya gua bisa ngalahin Ki Adiwangsa. Dia benar-benar sakti, benar-benar kuat. Bara? Naomi? Lu ngapain di sini? Gua kesini sebenarnya diajak sama Datuk Masakti, tapi sekarang dia lagi di hutan pinggir kampung. Jadi Datuk yang nyuruh lo kesini? Gua disuruh cari tahu tentang kampung ini sama Datuk Masakti. Sekarang gua punya ide buat ngebunuh Ki Adiwangsa. Bar, kok lo bengong sih? Enggak, tadi gua cuma sambil mikir. Gua sebenarnya nyesel banget tinggalin Datuk buat berguru ke Ki Adiwangsa. Udah gua udah bosen jadi muridnya dia. Iya. Dan gini, lu bilang ke Datuk kalau dia pengen kuasai kampung Lembah Putih. Tapi inget ya, lu jangan bilang lu dapet info ini dari gua. Iya, Bar. Yaudah, gue pergi dulu ya. Lagi ya. Datuk. Gimana? Apa hasilnya? Penduduk kampung Lembah Putih sangat patuh terhadap Ki Adiwangsa, Datuk. Kalau Datuk mau mengalahkan Ki Adiwangsa, cuma satu caranya. Ini semua benar. Datu gak usah khawatir. Saya tahu informasi ini dari sumber yang sangat terpercaya. Saya yakin dengan cara itu Ki Adiwangsa akan kalah dengan mudah. Kita harus segera menyusup ke perkampungan Lembah Putih. Masa gua enggak sanggup buat ngeliatnya Reno, gimana kita harus gimana Reno? Ya udah lo tolongin aja sana biar lo ikut gebugin. Reno, lo tuh gimana sih? Masa gua mau dibonyok-bonyokin sama mereka juga? Thank you.
aja gue berhasil habisin Kiri Wangsa. Mulai sekarang, gak ada yang bisa ngalangin gue untuk menjadi penerus Ki. Kampung Lembah Putih, sekarang ada di tangan gue, manusia singa. Kalau lo sayang sama dia, kenapa lo gak berjuang buat dapetin cintanya dia? Gue gak enak sama Kara, ya lo ngerti dong, Fir? Gak ada yang bisa ngalangin gue untuk menjadi penerus ini. Kampung Lembah Putih, sekarang ada tangan gue, manusia singa. Mara, apa yang kamu pikirkan? Kita bertiga lagi berpikir gimana caranya untuk menangkap Arga sesuai perintah Ki Dewangsa. Iya Ki, kita juga lagi bingung nih gimana caranya nangkapnya si Arga. Aduh, soalnya kan dia bawanya senjata mulu Ki, nanti kita kalau dikena kan serem banget Ki, nanti kita benjol-benjol gimana. Apa benar apa yang kalian katakan? Kita gak mungkin bohongin Ki Dewangsa. Saya, Reno, dan Bom-Bom lagi berusaha untuk mikirin cara untuk menangkap Arga. Itu juga demi Kampung Lembah Putih Ki. Baik, kali ini aku percaya padamu Barah. Tapi aku ingatkan, kalau kamu berkhianat padaku, aku tidak akan biarkan kamu lolos dari kampung ini. Saya nggak mungkin mengkhianati Ki Dewangsa. Iya Ki, kita orangnya setia kok. Kami udah berjanji Ki, kami pasti mengabdi kepada Kampung Lembah Putih. Kita pamit dulu Ki. Miski. Maaf, Ki. Apakah Ki Dewangsa benar-benar percaya pada mereka? Tentu saja aku tidak percaya pada dia. Bara terlalu licik. Kalian awasi mereka. Laporkan apa yang terjadi padaku. Baik, Ki. Aku harus berhati-hati pada Bara. Kalau aku lengah sedikit saja, Bara bisa menusukku dari belakang. Lo masih sakit gara-gara Bara? Iya, gue baik-baik aja kok. Lo gak usah khawatir. Apa lo masih punya ramuan herbal yang bisa nyembuhin gue jadi manusia normal? Maaf ya, Gak. Tapi semua ramuan, data-data penelitian, bahkan bahan-bahan pengobatan aku udah dihancurin sama anak buah ayahku. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku akan bikinin kamu lagi ramuan yang baru. Masih belum sembuh benar. Yang bicara ceritakan rasa, rasa tak ingin lepas, rasa tak mau jauh. Cid. Maaf gue ganggu bersama dalam duka cinta. Cid, Citra. Aku dan Cid. Citra. Gue ngerti perasaan lo. Fir. Gue cuman gak ngerti. Gue ngerasa kayak Arga gak bisa ngertiin perasaan gue aja. Dia tahu perasaan gue gimana, Fir. Tapi kenapa pas ada gue, dia malah mesra-mesraan berduaan sama Kanaya? Arga benar-benar kelewatan, Cid. Fir, biarin aja, Fir. Lo gak perlu kayak gini. Gak bisa kayak gitu, Cid. Arga harus dikasih pelajaran. Firly! Rah! Gak!
Citra di dalam. Buat apa lo nyariin Citra? Buat lo sakitin lagi? Maksud lo apaan, Citra? Enggak. Lo jangan PHP deh. Lo ngasih harapan sama Citra, tapi lo ngejatuhin dia lagi. Lo bisa gak sih ngejaga perasaan dia? Lo, Fir, gue... Fir... Citra kenapa sih? Daripada lo sedih terus, mending lo tinggalin aja Arga. Fir, gue gak bisa. Kalau gue bisa ninggalin Arga dari dulu, gue bakal tinggalin, Fir. Gue sayang banget sama Arga, Fir. Gue gak mau kehilangan dia, gue gak bisa. Tapi satu sisi, gue juga gak bisa bersayang sama Kak Naya. Karena dia udah nyelamatin gue. Gue gak bisa, Fir. Cip. Kalau lo sayang sama dia, kenapa lo gak berjuang buat dapetin cintanya dia? Gue gak enak sama Kanaya, lo ngerti dong, Fir? Citra, lo gak perlu gak enak sama Kanaya. Lo berhak ngedapetin kebahagiaan lo sendiri. Lo gak perlu berhutang budi sama Kanaya. Karena lo juga ngebebasin Kanaya dari Ki Adiwangsa. Jadi impas semuanya. Ya ampun, Cit, gue lupa. Pak Dudung sama Bu Susan pasti nyariin gue. Gue harus cari mereka dulu. Ingat, lo jalan sendiri lagi ya. Oke? Okay? Fir, gue ikut. Ini mana danaunya? Hah? Mana danaunya? Dari tadi udah jalan sejam gak nyampe-nyampe. Bu Susan mesti sabar. Kayak Dudung kan? Sabar menunggu cintanya Bu Susan. Gak usah ngerayu, saya lapar. Sabarlah, sabar, Li. Tenang aja, Bu. Nanti kita akan mata pancing. Yes. Tapi memang benar, Bu Susan. Di depan sana itu ada danau. Danaunya dalam sekali. Bu Susan tahu gak berapa dalam danau itu? Emangnya Pak Diding tahu? Tahu pasti tidak, tapi yang jelas dalam. Tapi sedalam apapun, tidak akan melebihi dalamnya cintaku padamu, Bu Susan. Eh, Blekok. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Ngerayu-ngerayu Bu Susan. Cinta kamu sama Bu Susan. Yang pantas menyatakan cinta, Dudung Sudurung. Dari dulu. Memangnya yang lain gak boleh jatuh cinta sama Bu Susan? Boleh-boleh aja tuh. Kamu nantang saya, he? Hai. Udah, Susan aja yang mancing. Lama. Emang tahu danaunya di mana? Pak, danaunya di mana ya? Nah, makanya jangan sok tahu. Makanya perempuan gak boleh mancing. Yang boleh mancing itu laki-laki. Memancing cintanya untuk dirinya. Makanya gak usah nanya Dudung, gak usah dono. Sama saya aja. Duh, silahkan duluan. Ya udah buruan. Ya udah buruan, nanti saya susur. No way. Gue bener-bener gak ngerti gitu, kenapa Citra bisa marah sama gue? Ya wajar lah Citra marah sama lo tuh. Ingat gak? Lo emang jagoan. Lo emang punya jiwa kesatria. Tapi bukan berarti lo bisa nyakitin cewek seenaknya kayak gini. Hah? Dem, tunggu deh. Gue bener-bener gak ngerti sebenarnya salah gue di mana sih? Gak. Lo tuh terlalu PHP-in cewek. Semua cewek lo bikin berharap. Citra, Jihan. Sekarang Kanaya. Kanaya? Gak. Kalau emang lo gak suka sama mereka, lo jangan kasih mereka harapan. Tapi apa? Lo malah bersikap baik sama mereka. Jadi wajar Citra itu marah sama lo. Enggak. Lo harusnya bisa ngejagain perasaan Citra. Bukan malah bermesra-mesraan sama Kanaya. Bem. Maaf gue ganggu. Citra harusnya tahu.
gue gak seperti yang dia pikirin. Om tuh pilih kasih, buktinya om gak pernah ngakuin aku sebagai anak om. Bahkan sejak aku masih di kandungan mamaku. Jet. Bem, apa benar yang lo bilang? Kalau Kanaya sama Arga punya hubungan lebih? Bem, jawab Bem, benar atau enggak? Iya. Kayaknya Kanaya suka sama Arga. Jen, lo mau kemana? Gue mau kasih tahu Kanaya. Kalau dia harus jauhin Arga. Jen! 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 Lo jangan nyari gara-gara. Ini lo yang nyari gara-gara, bukan gue. Lo kenapa sih jadi berubah kayak gini? Hah? Perasaan lo dulu orang yang sabar dan yang gak emosian kayak gini. Gak butuh nasihat lo, Bem. Oke. Gue cuma pengen ngingetin lo doang, Han. Kalau emang Kanaya suka sama Arga, itu hak dia. Dan lo harus bisa menerima. Iya, Bem. Gak ada yang boleh dapetin Arga selain gue ataupun Citra. Kalau sampai ada yang dapetin Arga selain gue ataupun Citra, gue gak akan terima, Bem. Jen! Apa lagi sih, Bem? Maaf. Saya gak sengaja. Gak apa-apa, seharusnya aku yang minta maaf. Karena emang tadi aku buru-buru jalannya. Luka kamu gimana? Ya gak apa-apa kok. Yaudah, aku duluan ya. Setiap kali dekat sama Kanaya, aku ngerasain sesuatu yang beda. Dari sama Kanaya, kok kayaknya kelihatan aneh gitu ya? Apa cuma perasaan gue doang? Baguslah kalau emang pagi liat tau Kanaya sering suka. Itu artinya Kanaya bukan saingan gue buat dapetin Arga. Habisin kekuatan gue dengan nyakitin gue sendiri. Pokoknya gue bakal hilang. Apa lo bilang, Fir? Lo nyuruh gue balik ke Jakarta? Iya, Cid. Lo udah gak ada urusannya di sini, Cid. Fir, tapi nasibnya Arga gimana? Apa? Lo masih berharap sama Arga? Arga udah gak cinta sama lo, Cid. Dia lebih milih Kanaya daripada lo. Karena hubungan lo sama dia gak akan pernah berjalan lancar. Apa yang dibilang Firly benar. Tapi apa gue bisa pergi gitu aja dari sisi Arga? Padahal gue tahu Arga lagi butuh dukungan gue. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Arga? Lagi sih, Bem. Gue harus bilang sama Kanaya kalau dia gak boleh deketin Arga. Han, lo jangan bersikap bodoh, Han. Lo sama Arga itu cuma teman, gak lebih. Dan lo gak berhak ikut campur dalam hubungannya Arga sama Kanaya. Iya, Bem. Iya, emang sekarang gue cuma temenan sama Arga. Tapi gue yang lebih dulu cinta sama Arga. Dan cinta gue itu jauh lebih besar buat Arga. Cinta gue ke lo juga lebih besar, Han. Tapi kenapa lo selalu nyuekin gue? Lo masih aja ngarepin cintanya Arga. Jen! Lagi sih, Bem! Han, gue cuma mau bilang. Gue cuma minta lo mikirin ini semua baik-baik. Sebelum lo ngelabrak Kanaya. Kalau menurut gue, mendingan lo yang jauhin Arga. Baby benar, Jen. Kamu harus menjauhi Arga. Kenapa tiba-tiba om ngomong kayak gitu? Oh, supaya Arga bisa sama Citra gitu, om?
demikian, maksud saya. Udah Om, saya tahu Om. Om tuh pilih kasih. Buktinya Om gak pernah ngakuin aku sebagai anak Om. Bahkan sejak aku masih di kandungan mamaku. Jihan, Jihan. Gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa, Han? Ngomong aja. Gue minta lo jauhin Arga. Enggak, Han. Gue gak bisa jauhin Arga. Kenapa? Kenapa lo gak bisa jauhin Arga? Apa sih maksud lo sebenarnya lo deketin Pak Galit sama Arga di waktu yang samaan? Han, aja jawab pertanyaan gue. Apa sih, Han? Gue gak ngerti deh maksud lo. Sebenarnya lo sukanya sama siapa? Arga atau Pak Galit? Lo jangan maruk. Ya, ikut saya. Apa sih, Om? Saya mau selesai bicara sama Kanaya. Om! Saya harus selesai sama Kanaya, Om. Jangan, Jihan. Kenapa? Kamu akan menyesal atas perbuatan kamu. Enggak, Om. Saya enggak akan nyesel. Justru saya senang karena saya pertahanin cinta saya sama Arga. Sampai kapan kamu akan dibutakan oleh cinta? Arga tidak sebaik yang kamu pikir. Dan kamu gak mungkin bersatu dengan dia. Karena apa? Karena saya dan Harobi mau ada Arga. Adalah musuh bubuyutan. Saya gak peduli, Om. Saya gak pernah mau jadi anaknya Om Sisono. Jadi Om gak perlu ikut campur urusan saya. Baik. Saya gak akan ikut campur lagi urusan kamu. Tapi kamu jangan menyesal. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu, kamu tanggung sendiri akibatnya. Kenapa sih semua lo gak pernah ngertiin perasaan gue? Han. Om Sisono gak bermaksud buruk, Han. Dia cuma pengen yang terbaik buat lo. Lo yang sabar ya. Lo jangan sedih lagi. Lo udah denger kan apa kata bokap lo? Sekarang semua keputusan ada di tangan lo. Lo mau ngikutin caranya Jihan? Atau lo mundur? Waktu itu benar-benar sayang sama si Kenaya. Kalau gitu, gue kenapa nggak dengerin Kenaya aja? Hah? Mana? Baik. Yang benar aja lo. Emangnya lo suka sama si Kenaya? Ya enggak lah, tapi kan kalau gue berhasil deketin Kenaya, gue pasti bisa menguasai Gida Mangsa. Terus, gimana cara nakupin si Kenaya? Itu sih gampang, Ren. Bar, kayaknya itu anak punya Ki Adiwangsa yang waktu itu merugokin lo. Oh bener ya. Mungkin dia disuruh teman-teman kita. Maksud lo, Ki Adiwangsa curiga sama kita? Iya. Makanya mulai sekarang, kita harus ngilangin kecurigaan Ki Adiwangsa. Baru kita mulai rencana baru. Semoga aja, dengan gua ngelatih warga kampung Lembah Putih, Ki Adiwangsa jadi percaya sama gua.
Bara memang punya ambisi dan tekad yang kuat. Dia sangat cocok memimpin kampung Lembah Putih. Tapi sayangnya, dia juga menyimpan kelicikan. Haruskah aku mempercayai Bara? Datuk, kenapa kampung Lembah Putih jadi nyeremin gini sih? Iya, Gugu jadi takut. Kalian ini manusia macan kumbang. Seharusnya kalian gak takut. Saya mencium aroma Bara. Saya yakin dia dari perkampungan. Bara ada di sini. Yes. Bentar lagi gue bakal ada. Aduh, Ren. Gimana nih kalau sampai Om Datuk bisa nangkep Bara? Si Bara bisa dihabisin, Ren. Itu juga nasib kita, Reno. Kita juga bisa dihabisin sama Om Datuk. Emang gua makanan apaan sampai dihabis-habisin begitu? Baik lu, Jim. Mendingan kita sekarang jauhin Datuk dari Bara. Di sini kalau setiap hari gue ngelihat kemesraannya Arga sama Kanaya. Biarin aja mereka. Lo sama Arga udah putus. Karena bentar lagi mereka akan masuk ke kampung Bedalam. Karena mereka orang baik, mereka pasti berhasil masuk. Setelah itu bom yang ada di kampung itu meledak. Datuk, sama penduduk kampung Lembah Putih, Datuk. Iya, Datuk. Mereka semua bau bambu kuning, Datuk. Dan kau